Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Suara Hidayatullah. Saya sekarang ada di Pasuruan, Jawa Timur, persisnya di depan sebuah minimarket namanya Basmalah. Minimarket ini ada cabangnya sekitar 200, sebagian besar di Jawa Timur, sebagian lagi di Kalimantan. Ya. Omsetnya secara keseluruhan minimarket ini triliunan. Nah, yang menarik pemirsa, toko ini dimiliki oleh sebuah pesantren, pesantren salaf, namanya Pesantren Sidogiri. Nah, bagaimana sebuah pesantren salaf bisa memiliki 200 minimarket, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana asal-usulnya, nanti saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pimpinannya. Silakan diikuti. Dan 2007 itu ada PP yang memperbolehkan pasar modern boleh buka di kabupaten dan kota. Dan ada PP itu nomor 7 tahun 2007. Nomor 17 kalau tidak keliru. PP itu akhirnya apa? Yang namanya minimarket yang asalnya hanya di kabupaten kota itu sudah banyak bergeser ke desa-desa. Nah, itu di sini ada tamu namanya Cibilal. Sidogiri tidak mau bergerak. Di desa sudah terjadi begini. Toko ini mati pelan-pelan gara-gara didatangin oleh minimarket. Nah, toko modern. Kalau Sidogiri tidak bergerak, ya ini akan mati pelan-pelan. Karena Cibilal itu ditanya, kalau Sidogiri bergerak, apa yang sampean dukung? Monggo, apa yang dibutuhkan? Saya siapkan tanah dan saya siapkan modal. Gitu. Oke, kalau gitu siap, bangun dia. Tidak melihat apa, tidak kompromi dulu, survei dulu, tidak. Langsung bangun. Setelah bangun tokonya langsung ini sudah jadi. Karena sudah kadung kadung menyanggupin, ya akhirnya diterima. Telah diterima, alhamdulillah. Toko pertama. Alhamdulillah mulai buka sampai sekarang belum pernah min toko itu. Iya, tapi namanya itu mudorobah karena full modal dari Pak Haji Bilal tadi. Lah dari itulah banyak yang minta untuk yo sekarang buka di sana, buka di sana, buka di sana. Jadi uang-uang itu modalnya orang semuanya. Ya sekarang sudah berjumlah semuanya itu yang termasuk yang tadi giri motor, jual spare part, ya sekitar 201 toko. Namanya Basmalah semua. Basmalah. Basmalah itu barokah syariah maslahah. Bukan dari basmalah yang singkatan dari bismillahirrahmanirrahim, itu bukan. Barokah syariah maslahah. Oke, memang punya produk banyak, memang diijaroh, yang kedua musyarakah, yang ketiga mudharabah. Tapi yang pertama kali memang mudharabah Pak Haji Bilal itu. Sebarannya di Pasuruan ini sekitar 50-an, di Jember 18, tapi karena kenaan dengan aneh dengan perda, maka kalau pemodalnya orang Jember, kita legalitasnya Jember. Jadi mulai dari badan usahanya sampai ke NPWP-nya itu sudah kita Jemberkan gitu, karena Pasuruan, Jawa Timur merata selain Mataraman. Kalau Mataraman itu hanya Lamongan, Malang,
lainnya belum. Jadi Kediri yang belum ya. Kediri, Pacitan, kemudian Mojokerto, Jombang ini belum ini. Ponorogo ini yang belum. Kalau lainnya Jawa apa Surabaya ke timur sampai Banyuwangi dan Madura dari Bangkalan sampai Semenep itu ada semua. Tapi memang sebarannya tidak merata. Jadi lebih banyak Jawa Timur. Lebih banyak Jawa Timur, 4 ada di Kalimantan Barat. 4 di Kalimantan Barat itu. Jadi karena sesuai dengan permintaan tadi. Memang banyak sih minta yang seperti di Bawian minta, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, itu Bali minta, NTB minta, tapi jangkauan kami masih belum menjangkau. Artinya kalau umpama hitung-hitungan bisnis itu masih merugikan. Kasian kan kalau kita sebetulnya nantang, kalau memang sekalian 10 toko nggak apa-apa. Kalau karena pengawasannya, artinya biaya jaringannya ini kita perhitungkan juga. Lalu tokonya diisi apa aja yang dijual di situ? Kalau yang 190 itu sembako, sembako mamin itu kalau yang 190. Untuk di 11 toko, 11-nya kayak ada yang spare part ya, ada yang garment, ada yang kitab, ada yang buku-buku itu, kemudian juga ada yang digital printing ada, kemudian juga percetakan ada, ada yang Giri Sehat ya, Giri Sehat itu ya apotek itu. Kalau mudorobah ya, mudorobah itu full modal dari mitra. Kita meminit dengan mempunyai merek serta sistem gitu, dari kita. Itu ya itu share labanya, share keuntungannya 50-50. Yang kedua musyarakah. Musyarakah itu sama-sama bermodal. Kita bermodal, masyarakat pun bermodal. Ini yang paling banyak. Karena kita buka di Lumajang, kita kasih kesempatan untuk masyarakat setempat, khususnya desa yang ketempatan, kita hubungin kepala desanya dan kita sosialisasikan kepada rakyatnya bahwa bisa bermodal di sini secara personal. Monggo kalau ingin memilikin, kami buka toko di sini, kami setelah survei nanti kira-kira keuntungannya sekian, monggo kalau ingin ingin ikut berpartisipasi. Itu kami prioritaskan orang-orang setempat. Memang ada sih yang dari misalnya dari sini orang punya uang mau buka di sana ada yang, tapi kami masih membatasin selama kotanya orang setempat masih belum mencukupi, monggo yang di luar masuk. Tapi kalau yang sudah penuh kita batasin, yang rata-rata kita batasin sekitar 200 juta untuk orang setempat ikut bermodal. Berapa modalnya? Untuk per tempat itu selain aneh ya, selain bangunan, selain sewa bangunan dan alat sekitar 650 untuk modal barang, untuk isi. Ya modal berapa isinya? Kenapa? Iya, 650 jutaan untuk ngisi toko itu. Kalau dengan alatnya ya sekitar 800-an itu. Syarat pertama itu tempat ya. Tempat itu ya sesuai dengan pasar lah gitu. Jadi kira-kira kalau jualan di situ laku gitu. Kalau jual apa laku apa kan. Gitu. Itu yang syarat pertama yang, karena juga ada yang memaksa, oh ya saya ingin kerja sama ini tempatnya ini ya, kita hitung-hitung mohon maaf kalau di sini masih belum waktunya.
Itu kalau terima semua kami cepat. Kami dalam usaha memang banyak penawaran. Ya kita hitung-hitung bisnis, secara bisnis kami hitung. Kalau ya kita juga punya utang ke bank. Punya utang ke bank. Kami punya plafon 50 miliaran ini per tahun. Kenapa? Bank konvensional atau bank syariah? Bank syariah yang kita pakai. Keuntungan ya kami tetap sesuai dengan ADRT. ADRT ya 50% tadi kan kita yang dapat dari kerjasama dengan mitra tadi kan 50-50. Jadi 50 yang didapat itu kami atur sesuai dengan porsinya ADRT, iya ADRT koperasi. Nah, di koperasi itu kan cadangan 20%, pendidikan 10%, kemudian dana sosial 10%, kemudian untuk anggota sekian persen itu share sesuai dengan aturan itu. Setor ke pondok? Pondok juga anggota kan? Pondok juga anggota, sesuai dengan hasilnya pondok dapat dari modalnya dari keanggotaan itu. Kita profesional, karena pondok maka dikasih sekian, enggak. Hanya mungkin yang dibedanya karena pondok itu jiha amma, maka tidak berkewajiban zakat. Jadi bedanya ada yang wajib zakat, ada yang enggak aja. Jadi kalau personal wajib zakat, sedangkan pondok tidak wajib zakat. Jadi tidak dipotong biaya zakat. Ingin nambah minimal 50 toko untuk 2021.